DPRD Kabupaten Sleman. Pada hari ini akan anggota DPRD Sleman 19/2020 Bapak Nopi Erya Kanisya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hari ini dengan pemerintah dan Kesra Bapak Sultana yang saya hormati putusan Gubernur Bengkulu nomor T.36.1 tahun 2021 tentang peresmian pengangkatan penggantian atas waktu anggota Dewan Perwakilan Daerah Kusuma atas nama Erlian Herwardi S.E. sisa masa jabatan tahun 2019-2024. Gubernur Bengkulu menimbang bahwa sehubungan telah meninggal dunia saudari Haji Tasmi S.Pd. sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Kusuma masa jabatan tahun 2019-2024 pada tanggal 1 Agustus 2021 yang dibuktikan dengan kutipan akta kematian dari pejabat catatan sipil Kusuma nomor 1708 KN/02/08/2021/005 tanggal 2 Agustus 2021, maka terungkapkan penggantian antara waktu anggota Dewan Perwakilan Daerah Kusuma. B. Bahwa berdasarkan surat dari Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kusuma tanggal 25 Agustus 2021 perihal penggantian antara waktu anggota Dewan Perwakilan Daerah Kusuma perlu meresmikan pengangkatan Herlian Herwardi S.E. sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Kusuma masa jabatan 2016-2024 yang ditetapkan dengan surat gubernur. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf C di atas perlu menetapkan putusan gubernur tentang resmian pengangkatan penggantian antara waktu anggota Dewan Perwakilan Daerah Kusuma atas nama Herlian Herwardi S.E. sama jabatan 2016-2024. Mengingat satu Undang-Undang Nomor 9 tahun 1997 tentang penentukan fungsi Bengkulu Anggota Lembaga Negara Indonesia tahun 1997 nomor 18 tambahan Negara Indonesia nomor 28. Dua Undang-Undang Nomor 3 tahun 2003 tentang penentukan Kabupaten Sleman, Kabupaten Bengkulu, Kabupaten Pitau, Fungsi Bengkulu Anggota Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 23 tambahan Lembaga Negara Indonesia nomor 4266. 3. Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik tanggung lembaga negara Indonesia tahun 2008 nomor 2 tambah lembaga negara Indonesia nomor 4861 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik tahun negara Republik Indonesia 2011 nomor 8 tahun negara Republik Indonesia nomor 5189. 4. Undang-Undang nomor 17 tahun 2012 tentang Majelis Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Daerah lalu negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 182 tambahan negara Republik Indonesia nomor 5569 sebagai anggota lupa dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2014. Kepada yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Sleman disilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Nesor Esos disilakan. T.36.1 tahun 2021 tanggal 28 September 2021 tentang peresmian pengangkatan pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Sleman sebelum memangku jabatannya. Hari ini saya Ketua DPRD
antar waktu sisa masa jabatan 2019-2024. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah? Diambil sumpah menurut agama apa? Perlu saya ingatkan kepada saudara, bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara, menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, serta tanggung jawab kepada kesejahteraan rakyat. Sumpah ini disamping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang ini, juga yang terpenting sekali harus diyakini bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan tersebut disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan yang mengetahui apa yang saudara ucapkan, apa pula yang tersimpan di dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan, itulah akhirnya pertanggungjawaban saudara berikan. Ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bahwa saya akan memenuhi tanggung jawab Akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Sumah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini
Kepada Rahman Wan, disilakan kembali ke tempat. Penyelamatan PIN anggota DPR Sleman dan penyelamatan surat keputusan Gubernur Bengkulu. Pergantian antar waktu antara Ibu Hajazan Lasmi almarhum dengan Herlian Yulandari SE. Tentu alhamdulillah acara berjalan dengan lancar. Pertama kami dari unsur pimpinan mengucapkan selamat kepada saudara Herlian, kemudian fraksi Nasdem yang sangat beberapa bulan terakhir mengalami kekosongan. Untuk kami dari pimpinan berharap dengan beliau yang sudah diamanatkan diambil sumpah dapat menjalankan tugas dan dapat menampung semua aspirasi yang mereka wakili saat mereka berkampanye terlebih dahulu. Yang mewakili dari Negeri Satu, saya lebih fokus untuk di Negeri Satu. Yang pertama yang kita jelaskan. Mungkin ada sepatah dua kata untuk? Ya, untuk keluarga almarhum, ya kita kan bisa jelas, kita turut berduka cita. Dan saya berterima kasih dengan keluarga mereka karena kita tidak ada masalah dengan mereka dan mereka menyambut baik acara ini. Sempat tadi malam saya masih sempat main ke tempat almarhum Ibu Zainal Smith.